Terima kasih Anwar Fuadi, sebelumnya juga ada Vera Bahasuan dan Iqbal Himawan. Terima kasih teman-teman, nanti kami akan kembali bergabung ya kepada Anda. Pemirsa, inilah situasi terkini di Jakarta International Stadium. Kami informasikan bahwa tadi sekitar pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat, Cawapres nomor urut 1, Mohaimin Iskandar juga sudah tiba di Jakarta International Stadium, didampingi oleh sang istri Rustini Murtado dan anak-anaknya. Dan tadi Capres Anies Rashid Baswedan juga sesaat lagi akan tiba di Jakarta International Stadium untuk bersama-sama mengikuti Kumpul Akbar Bersatu Berani Berubah yang nantinya akan dimulai rangkaian acaranya pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.